Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau lah sepandai itu, tapi harus satu. Bapak Ibu, kue talam dimulai pongek. Pongek dibawa ke Tanjungalai. Jawab salam pulang semangat. Terpaksa pulang segala lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Darmas Raya serta Ibu, yang kita hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Darmas Raya, yang kita hormati Forkopimda Kabupaten Darmas Raya, yang kita hormati Sekda, staf ahli, bupati, asisten, kepala OPD, kepala bagian, instansi vertikal, dan rekan Kemenak Kabupaten Darmas Raya. Yang kita hormati, pejabat eselon 3, eselon 4, fungsional dan staf, baik ASN, non-ASN. Yang kita hormati, camat, kepala tua, kepala SD, kepala SMP, SMA, sederajat, dan pimpinan pondok pesantren Kabupaten Darmas Raya. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari Kabupaten Darmas Raya, Bapak Ibu hadirin sidang acara halal bihalal yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama, ramo-ramo simpang jati. Tinggok di rantian kayu jati. Terima kasih Pak Bupati di tangan Bapak Musadi Mujadi. Mudah-mudahan apa yang direncanakan setelah ini semuanya akan berjalan lancar. Amin. Kepada kita semua, mohon maaf. Udah perang lari terhadap tempat menuju sembara. Kepada Bapak Ibu saya berharap tidak lagi ada yang bercanda dengan mari kita kebenaran jangan lupa membawa tempe. Karena kita acara ceramah mohon damanya menguji api. Aduh irama lagu Melayu, lagunya suku menanti. Aku ceramai dan lama, kalau sudah aku berhenti. Bapak Ibu yang kita hormati,
acara kita hari itu adalah halal bi halal. Iko bahasa Arab yang sudah di Indonesia. Nama ngarati halal bi halal orang Indonesia. Dari desa sampai ke kota. Mana ini dua apa? Desa yang mengarati yang kita dengan halal bi halal. Ada dan dapat undangan, nyoba undangan itu menjawab itu. Apa cara kau? Halal bi halal. Oh, tapi gue ini. Begitu pas. Kenapa kita berhalal bi halal? Karena tadi lagi baca, kan bahasa itu baru saja menghadapi Idul Fitri. Id artinya kembali kepada fitrah. Tapi ternyata ibu-ibu bapak-bapak, untuk mendapatkan fitrah itu perjuangan yang sangat luar biasa. Mana yang terperjuangkan? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, sampai-sampai apa-apa sebahagian ibu-ibu bapak-bapak, dia yang tingkaf di masjid. Beribadah, meningkatkan ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lalu ada bisa isi. Ambo ini ya ibu-ibu bapak-bapak. Bapak ini, bapak dia apa itu bisa, dia apa tidak bisa. Pernah bujuku menemui bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang i'tikaf agak jauh. Pak, ibadah apa luar biasa, Pak. Ada bujuku, ambo tidak bisa bukerajuan biasa. Tanpa sakit. Kenapa dia bisa, dia apa tidak bisa. Akhirnya bujuku untuk lebih dekat lagi, lebih mendalami lagi. Kecil, begitu cetok dek mato jalan bapa. Ambu kupingin sebuah pak. Sebetulnya aku ujian pak. Mana ujian sama sakit ambu. Apa jawabnya beli dua berapa? Ambu bantu ibu aku dek sebab tak jual aku mama bilangnya. Iya. Karena bertengkar dengan istrinya, dia tidak percuma. Sedekat apapun hubungan kita dengan Allah, kalau hubungan dengan manusia tidak berbaik-baik, tidak akan dosa memutus silaturahim lebih daripada itu. Amal kita pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang kita hormati, inilah wadah untuk bersilaturahim. Silaturahim dan payah itu ini ibu-ibu kadang-kadang awak sama awak. Nenumi itu nendaki awak. Adalah nenumi itu ibu-ibu bapak-bapak suami istri. Mengecek dedo, tak mengecek dedo. Alhamdulillah. Mohon maaf, ibu-ibu kalau ni orang tak berjauh tu, jangan berjauh ke suami le. Semua oleh karena itu ibu-ibu bapak-bapak hadirin sekalian yang kita hormati, inilah wadah silaturahim. Ternyata orang-orang yang memelihara silaturahim itu adalah suatu ibadah yang menjadikan dirinya dicintai Allah.
Ampun ya dirayu ibu bapak bapak mohon maaf kemudian itu lain lagi. Biasanya rumah tangga sebagian hari raya itu sepanjang capek naiknya. Emosi capek ibu ya. Rabu murah datang. Nah contoh, bu, apa kepe kerojo? Kepe kerojo itu undang. Pakaian sudah siap, persiapan lalu kok, lalu duduk di tionda, kunci onda ada semua. Biasa emosi ibu, sepanik tanya, ibu anak, predo. Namanya predo. Iyo ya, ambil kunci onda, di maya, dalam satu serawan, tergantung dalam kamar, semantanya, capek. Dan minta tolong mengaring. Bagai hanya masuk kamar, mempresur sangat berserawan dan tak gantung. Tak tulis suruh cintu. Dia anak tujuhnya sangat kaya. Tak tulis suruh kunci itu doya. Tetapa naiknya sepanjang ayah. Kunci sang jadi tulis suruh dia ambil. Kumpulan tak kepala pun. Yang kumpulan sangat berserawan dan tak gantung. Ngantung kaya. Assalamualaikum ya. Raja lihat aku untuk ke sini. Tanahnya di aman. Aman mungkin itu ibu siku. Apa kece aman? Apa itu beledo? Kunci onda yang disukur rumah. Ini berang-berang. Tidak boleh untuk ibu dona. Biarlah itu cari sebentar. Tanah sampai ayah itu keraju. Yoma, yoma. Mencari kunci lah mama itu beledo. Semua kunci dalam satu buku dia. Orang ini benarnya tahu maknanya orang cari kunci. Predo. Beda apa mencari kunci? Aku cik mama predo. Predo, bila kecil kaya nak keluar raya. Kunci syarat bagai terambil di kerajaan itu yuma yuma mencari kunci tadi ayo kedua prenum itu tidak dua ya aman iyo tidak dua ya prenum cari lagi aman kalau aman kiro yo dado aku cik aman alhamdulillah lain musuh kunci naya mudah-mudahan naya ada terambil itu kunci kon. Ini saya elok-elok tuan. Kalau tempat lain, lain lah aku. Apa-apalah bu anak, apa-apalah bu amat lobil. Kalinya aku serawah di mana tadi, serawah itu ya. Masa ini aku ngaduk di kedai, cari tempat lain. Kadang-kadang dia amal, aku amat apa-apalah bu. Apa kecil amal, aku lo kecil naik, wuuu. Aku kecil gaya, gaya. Tapi kunci cari dia juga. Itu kelebihan ibu-ibu, saya berang-berang hati, karena dia berkakok juga. Sebelum aku masih cuci, lagi kan ada ibu-ibu apa-apa. Ibu-ibu aku mencuci di tangannya. Karena dia berkakok, aku mencongin cik itu. Apa sejauh aku pernah lupang, aku pernah lupang ini selalu malam. Kau itu Allah dia nyampe dari kajian ini. Mencari kunci lah mama Jepredo. Seketika mama mencari kunci Jepredo, kunci bersuai dalam satu muka, ondanya juga, ayahnya baik. Kurang mencari kunci. Belah lama mencari kunci, ya kecil sama Predo. Predo, kecil kaya, raja marah ini yang kau. Tak lambik ayah itu, raja itu. Pendang kecil yang kenyot. Yo yo, macam mana? Kalau apa Predo kira dah dua ayah. Aman, yo dah dua ayah tu dah. Hah, cari lagi aman. Kalau apa kira yo dah dua, apa cuma upah yang dah dua. Aku ibu lain. Inilah warahnya
menikmati puasa yang telah kita lakukan selama ini akan menggembleng kita menjadi orang-orang yang disiplin. Tapi kadang-kadang kerajinan pelembare itu lebih buruk apa? Kerajinan pelembare dan pertama adalah membiasakan yang tidak biasa. Kalau tidak biasa kamu saji, aku juga dan juga kamu saji, Pak Kecik Bupati, ini bisa lebih sentuh. Pak aku juga kemampuan, tidak mau. Tak biasa sembahyang, cuba sembahyang, payah. Pindah kalau sembahyang satu Allah, mulai sembahyang, tapi pengorang tak sembahyang, no. Mencari kawannya, terus berlambung mas. Kira-kira tapi lima yang panjang ayat deh itu kaya deh sekarang dan juga mandi deh sebenarnya mampu mengerti deh sih waktu itu ayat panjang itu baju itu ayat deh sekarang apapun yang tidak biasa tidak biasa pakai jilbab, pakai jilbab katanya aneh. Tidak biasa nampak sedekah. Lompek kali ketika melalui cermin. Tidak biasa merokok, mencoba merokok. Seisok jadi bantu ayo yang ngecek seorang. Dan tidak merokok lagi. Mengumum ayo. Itu kalau tidak biasa. Ibu di pintu neraka diambil dan mereka
mereka, agian ini mampu mereka, mereka mampu apa lagi keseluruhan.